Halo guys, kembali lagi di channel Siowan 1167. Kembali lagi dengan aku Dava. Hari ini kita bakal unboxing diorama untuk diecast mobil-mobilan. Ingin tahu seperti apa dioramanya? Ikuti video kita kali ini. Oke guys, jadi untuk diorama ini dia ukurannya 60x30. Untuk pinannya dia sama sekali nggak blur, dia bagus banget. Dan untuk bahannya dia lembut, atasnya dia kain dan bawahnya dia karet anti slip. Untuk parkirannya dia tersedia 24 parkiran. Jadi untuk kalian yang punya mobil lus banyak, jadi kalian bisa taruh di sini sebagai pajangan. Untuk kalian yang suka fotografi mainan, kalian bisa foto di sini. Jadi di sini nggak bakal pantulin cahaya, tidak seperti kayak stiker biasa-biasanya. Jadi untuk fotografi, untuk yang suka majang-majang mobil, kalian bisa beli ini. Untuk harganya itu di harga Rp130.000. Untuk aku worth it banget untuk diorama atau mousepad ini. Kita belinya di JH Diecast di Jakarta. Oke guys, kalau kalian punya teman hobi kayak diecast atau toy fotografi, kalian bisa banget ini bawa kemana-mana, kayak ke sekolah, ke kantoran, kafe, atau ke rumah teman. Karena dia bahannya fleksibel dan praktis untuk dibawa. Misalkan kalian gulung dan kalian buka, tidak akan berbekas lipatannya. Untuk kalian yang ada tugas sekolah atau kerjaan kantor, bisa taruh laptop di atas ini karena dia basicnya mousepad. Terus kalau kalian udah selesai, kalian bisa main mobil-mobilan di diorama ini. Untuk kalian yang mau beli diorama ini atau mousepad ini, bisa ke deskripsi, udah aku taruh link pembeliannya di bawah. Kalau misalkan kamu mau beli yang lebih gede, 2 kali lipat dari ini, harga kisarannya itu di Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk sekian video kali ini, untuk video kedepannya kita akan lebih membahas tentang diecast. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau misalkan bermanfaat. See you!